Halo semuanya, jumpa lagi di channel MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang aplikasi yang bisa menghasilkan uang, aplikasi Android. Nah, caranya gampang sekali. Kita tinggal nonton, kita tinggal main game. Kemudian silakan dikumpulkan pundi-pundinya. Setelah mencapai target tertentu bisa dicairkan. Apa nama aplikasinya? Aplikasinya adalah Clip Club. Nah, bagaimana cara kerjanya aplikasi ini? Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya untuk di-subscribe dulu bagi yang belum subscribe agar admin semangat terus untuk memberikan informasi-informasi menarik dan terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Aplikasinya Clip Club. Nah, nanti yang belum download, yang belum ada aplikasinya, silakan diklik link di deskripsi video ini. Oke, tampilan videonya seperti ini, tampilan aplikasinya. Nah, kita tinggal tonton video seperti ini langkah pertamanya dengan menonton video. Kemudian kita perhatikan yang pada yang bagian bawah ada yang bergerak seperti jamnya. Nanti kalau sampai ke bagian kanan kita akan mendapatkan kotak harta karun. Nanti isinya bisa berupa dolar, bisa berupa koin. Oke, kalau udah habis videonya kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini bagi yang suka nonton, bagi yang suka main game, ini pasti menyenangkan sekali. Di samping hobinya tersalurkan menonton video-video lucu, memainkan game-game kecil seru, tapi dapat uang gitu. Jadi nggak habisin waktu cuma-cuma. Oke, nah itu udah sampai ujung tadi, saya dapatkan 3 reward. Kita tonton dulu. Oke, kalau udah dapat reward seperti ini, ada 3 reward pada bagian bawah ini. 3 reward yang warna merah itu, kita klik. Oke, di sini ada 3 peti harta karun. Kita klik aja satu-satu. Di sini kita dapat koin 50. Kemudian kita open lagi. Sini ada 2. Raffle tiket. Kemudian koin. Koin. Ada satu lagi. Kita dapat dolar. Koin. Koin lagi. Koin lagi. Oke. Nah, di sini saya baru saja menginstal aplikasi ini. Sekarang sudah dapat 1,77 US dollar. Nah, kemudian cara yang ketiga, ada spin juga di sini untuk mendapatkan koin atau mendapatkan peti yang nantinya bisa kita tukarkan. Kita coba saja. Kemudian lucky spin. Ada 5 kali kesempatan di sini. Dapat 100 poin koin. Dapat 0,01 dolar. Kecil harta karun. Oke, harta karun lagi. Oke, harta karun lagi. Oke, kita back kalau udah selesai. Nah, di sini ada 3 peti harta karun, kita buka saja. Koin, koin, koin lagi, koin lagi. Cuma dapat koin, kita buka lagi. Oke, masih ada satu spin lagi.
Oke, kita putar saja. Kita dapat berapa dolar? 0,01 dolar, lumayan. Oke, kita back. Kemudian untuk cara yang ketiga, tadi yang pertama dengan menonton video, yang kedua dengan spin, ini waktunya dalam satu kali dalam 5 jam kita dapat kesempatan spin. Yang ketiga kita bisa dengan memainkan game. Di sini ada game centernya, pada menu bawah ada Mi, kemudian kita klik saja di situ, kemudian ada game center. Oke, di sini banyak sekali game yang bisa kalian pilih untuk memainkannya. Di setiap permainan itu nanti akan mendapatkan koin yang bisa ditukarkan dengan US dollar. Nah, karena saya nggak hobi main game, nanti silakan kalian coba saja sendiri dan tukarkan koinnya dengan dolar. Nah, demikian tiga cara gampang mendapatkan dolar dengan aplikasi Android, cukup dengan menonton video, dengan lucky spin, kemudian dengan memainkan game. Oke, nanti kalau dolarnya udah banyak, bisa tinggal di redeem. Kita klik aja pada bagian dolar itu. Nah, seperti ini. Pada 0,10 dolar udah bisa dicairkan, kemudian pada 10 dolar sampai 50 dolar kita tinggal mencairkan ke PayPal. Nah, nanti dia dihubungkan dengan PayPal. Oke, demikian tutorial pendek kali ini. Bagi yang hobi nonton, bagi yang hobi main game, ini tentunya aplikasinya akan sangat menyenangkan sekali, akan sangat menarik sekali untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar. Jadi waktunya tidak terbuang percuma. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.